Suger. Enak yo nggak usaha minuman. Hanya demam berdarah ya. Itu juga arahan Kang Jito berikan oralit. Mudah-mudahan semua bisa teratasi dan bisa diselamatkan. Itu arahan dari Kang Jito untuk sedulur-sedulur semua yang mungkin mau mempraktekkan atau membuktikan dengan atas ku utuh sejati, ku utuh yang menguasakan wujud jiwa sempurna, wujud jiwa sempurna, wujud jiwa sempurna, adile diri pribadi di wujud nyata. Matur suwun, mudah-mudahan bermanfaat. Apapun semua adalah atas kuasanya. Suara kuasa nekani urip, kuasa nudi wujud, wujude kuasa nemoni adil. Ya, dulur-dulur, Kang Jito menyampaikan untuk saudaraku semua, mudah-mudahan dalam kesempatan malam hari ini, Kang Sujito ingin menyampaikan wujud keluarkan nafas satu kali. Mudah-mudahan apa yang diucapkan Kang Jito dan apa yang diinginkan sampean-sampean semua, ya, semoga diwujud nyata. Tatanan hawa nindakno titian hawa nuduhno laku luwe kasuwaran dek adeke kuasa kang kuasa nekani urip-uripe swara nuduhno wujud duduhno kuasa nekani kasunyatan duduhe swara duduhno kuasa kuasane urip uripno kabeh kuasane laku adile diri pribadi duduhe swara duduhno wujud wujudno kabeh swara nekani dawuh saudaraku sebangsa dan setanah air, saudaraku tanpa pembeda, tanpa pengecualian, dimanapun saudara berada, dalam malam hari ini, Kang Sujito menyampaikan banyak terima kasih kepada kuasa yang maha menguasai hidup kita semua, yang maha utuh, yang menguasakan utuh hidup ke kita semua. Mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu diberikan hidup yang selamat, selalu diberikan usia yang selamat dan saudaraku mudah-mudahan dalam kesempatan malam hari ini semoga selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan luluh suara tentrem lungguh sejati dan selalu diberikan tuntun panuntun tutut tatanan teguh keteguhan kuasa yang menguasakan saudaraku semua mudah-mudahan dalam berkehidupan kita selalu bisa mempraktekkan laku wujud jiwa sempurna adili diri pribadi. 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 Laku wujud jiwa sempurna takno lungguhe adili diri pribadi. Nyatakan semua apa yang ada dalam adilnya diri pribadi. Duduhi laku, duduhi suara, kuasa nekani wujud, duduhno laku, nunggui kasuaran, duduhno kesejatian. Saudaraku, mari kita panjatkan ucapan yang positif, utuh suara nekani wujud, ucapkan yang positif, suara kuasa nekani adil, utuh suara netepi janji, utuh kuasa nindai tatanane adil. Suaraku utuh wujude janji, utuh suara temeko adile diri pribadi. Saudara-saudara, semoga Sang Maha Kuasa yang menguasakan hidup kita selalu memberikan kemudahan dalam konteks ekonomi,
dalam konteks ekonomi, semoga saudaraku yang mungkin dalam berkehidupan dirasa ekonominya kurang sehat, kurang mapan, atau yang sedang menerima tatanan dalam hutang piutang, segera diberikan solusi untuk bisa melunasi, untuk bisa bangkit dari keterpurukan, untuk bisa menemukan penghasilan yang tepat, yang aman, yang nyaman, wujud kanti selamat sekabehane titik. Bila mana ada di antara saudaraku yang sedang menerima tatanan dalam konteks kesehatan, semoga segera diberikan sembuh, diberikan normal, wujud seperti sedia kala. Moga-moga saudaraku semua dalam keadaan wujud kanti selamat sekabehane titik. Bila mana ada di antara saudaraku yang dalam kehidupan berumah tangga kurang harmonis, semoga diberikan harmonis, diberikan rukun, aman, nyaman, damai, selamat sekabehane, wujud kanti selamat sekabehane titik. Dan bila mana ada di antara saudaraku yang sudah menginginkan jodoh, mudah-mudahan diberikan jodoh yang tepat, yang aman, yang selamat, wujud kanti selamat sekabehane titik. Semoga dalam keadaan berumah tangga ditetapkan aman, nyaman, damai. Dan bagi saudaraku yang sudah berumah tangga, yang belum punya keturunan, yang menginginkan keturunan atau anak, mudah-mudahan diberikan secepatnya keturunan dengan kondisi aman, nyaman, adil, selamat, wujud kanti selamat sekabehane titik. Dan bagi saudaraku semua yang mempunyai keinginan, mempunyai gayuan, mempunyai kuasa, kemauan, semoga diberikan solusi, kesempatan atau kenyataan yang tepat. Dan bagi saudaraku semuanya, mudah-mudahan dalam menjalankan laku wujud jiwa sempurna adilnya diri pribadi, selalu mendapatkan pencerahan, selalu mendapatkan kesejatian, dan selalu mendapatkan petunjuk yang tepat, yang aman, yang nyaman. Semua dalam berkehidupan diberikan kesejatian. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita galang persatuan dan kesatuan dan persatuan, rukun kita bina dalam perjalanan hidup. Semoga Pancasila, 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 Pancasila menjadi tatanan yang selalu praktek nyata. Semoga Pancasila jaya, semoga Pancasila sakti, semoga Pancasila selalu diwujud nyata. Dan Undang-Undang Dasar 45 menjadikan kekuatan yang sejati. Bhinneka Tunggal Ika menjadikan bingkai lingkaran dalam kesatuan persatuan dalam hidup bernegara, berkesatuan, bermasyarakat. Moga-moga semua saudaraku-saudaraku semua, lepaskanlah ego kita, lepaskanlah emosi kita, lepaskanlah angkoro kita, lepaskanlah semua nilai-nilai moral yang menjalani hidup yang tidak tepat. Semoga dilepaskan dari belenggu-belenggu, tahapan-tahapan, tatanan-tatanan yang kurang tepat dalam Undang-Undang Dasar 45, dalam dasar Pancasila. Hargai semua apa yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gemah ripah logika nyata. Semoga Pancasila jaya, semoga Pancasila sakti, semoga Pancasila selalu diwujud nyata. Dan Undang-Undang Dasar 45 menjadikan kekuatan yang sejati. Bhinneka Tunggal Ika menjadikan bingkai lingkaran dalam kesatuan persatuan dalam hidup bernegara, berkesatuan, bermasyarakat. Moga-moga semua saudaraku-saudaraku semua, lepaskanlah ego kita, lepaskanlah emosi kita, lepaskanlah angkoro kita, lepaskanlah semua nilai-nilai moral yang menjalani hidup yang tidak tepat. Semoga dilepaskan dari belenggu-belenggu, tahapan-tahapan, tatanan-tatanan yang kurang tepat dalam Undang-Undang Dasar 45, dalam dasar Pancasila.
hargai semua apa yang ada dalam Negara Kesatuan Republik.